Halo Sobat Infokus di rumah, jumpa lagi nih bersama saya Zentia Rahmadania, tentunya dalam acara Infokus. Walaupun hari ini cuacanya nggak mendukung, lagi gerimis nih, tapi tetap selama 30 menit ke depan Zen bakal nemenin Sobat Infokus di rumah dengan informasi yang seru dan menarik banget pastinya dong. Penasaran dan mau tahu kan apa sih tema kita hari ini? Berikut cuplikannya. Sobat Infokus, tahu nggak sih kalau games itu adalah salah satu industri terbesar ketiga di dunia? Dan kali ini nih, Zen bakal nampilin VT perubahan konsol dari masa ke masa. Pasti penasaran kan? Berikut informasinya. Akhir tahun 2013 silam, peluncuran konsol terbaru dari Sony dan Microsoft menjadi hadiah terindah bagi gamers di seluruh dunia. Generasi keempat dari Sony yaitu PlayStation 4 dan generasi ketiga dari Microsoft yaitu Xbox One. Nah, di segmen pertama ini nih, kita akan menaiki mesin waktu untuk mengulas seperti apa sih sejarah konsol game dari masa ke masa. Generasi pertama konsol ini dinamakan Magnavox Odyssey. Game yang hanya bersuara Pong, sesuai dengan suaranya game ini dinamakan Pong Style, yaitu sebuah game sport berwarna hitam dengan garis-garis putih. Generasi kedua merupakan era di mana 8-bit mulai diciptakan. Di generasi ini, game yang dihasilkan masih sangat sederhana, yaitu dengan grafik 2 dimensi dan suara yang masih monofonik. Di generasi ketiga, era ini sudah diperkenalkan game dengan grafik 16-bit. Pada generasi ini pula, game-game yang dihasilkan sudah mulai bervariasi. Di generasi ini adalah tahun di mana Nintendo dan Sega saling berperang satu sama lain dengan game konsol yang diciptakan. Pada generasi ini, prosesor 32-bit mulai dikembangkan. Di generasi ini pula, cartridge mulai digantikan oleh compact disc dengan kecepatan baca yang super. Generasi ini dimulai pada tahun 1998. Di generasi ini juga dikenal dengan generasi 128-bit. Generasi ini dimulai pada tahun 2005 sampai sekarang. Pada generasi ini, kepingan compact disc biasa mulai tergantikan oleh Blu-ray. Controllernya pun sudah memakai wireless, dan game yang dikembangkan mengusung sistem online. Gimana Sobat Infokus, VT tadi? Menarik kan?
Ternyata dari generasi ke generasi, konsol game itu banyak banget ya perubahannya. Dan di segmen selanjutnya nih, Zen bakal nampilin informasi yang lebih menarik lagi pastinya. Jangan kemana-mana, tetap di InfoKlub. Sobat Infokus, Zen lagi asik buka sosial media nih sampai nggak sadar udah masuk segmen 2. Ini loh zaman sekarang, ternyata semua orang ngegunain sosial media sebagai rutinitasnya sehari-hari. Kira-kira apa ya kata teman-teman tentang sosial media yang saat ini lagi ngetren banget? Berikut liputannya. Di era globalisasi saat ini, setiap individu pasti mempunyai berbagai macam gadget yang berfungsi sebagai penunjang untuk pekerjaan ataupun hanya sebagai media hiburan. Nah, kali ini kita akan membahas fungsi gadget sebagai media hiburan sekaligus sarana untuk bersosialisasi. Sejak munculnya OS Android, berbagai macam aplikasi sosial media juga bermunculan, seperti Instagram, Pet, lalu aplikasi sosial media Messenger seperti Line, BBM, WhatsApp, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sekarang kita tanya ke masyarakat yuk, seberapa pentingnya sih sosial media untuk mereka? Pet, terus Instagram, Snapchat, Twitter mungkin? Kayaknya sih Pet ya. Kayak Twitter, Instagram, Pet gitu. Menurut saya sih Instagram sama Pet yang sekarang-sekarang lagi update. Kalau setahu saya sih kebanyakan pada pakai Android, tapi saya masih pakai BB, BlackBerry. Facebook, Twitter. Buat eksis kali ya, eksis. Saya bisa chat juga, share foto juga. Buat kerja. Ya, buat komunikasi aja. Location juga, kita lagi di mana, ngapain. Buat status yang nggak jelas gitu. Buat nyari teman baru. Perlu juga sih, soalnya kan mendekatkan yang jauh gitu. Jadi kalau misalnya kita ada info-info yang disampaikan yang harus urgent gitu, secepatnya bisa lewat sosial media juga. Perlu banget tiap hari. Kan sekarang zaman udah canggih ya. Jadi nggak lewat SMS aja gitu, nggak lewat telepon aja. Jadi kita lewat sosial media juga ngebantu banget. Nggak perlu-perlu banget sih. Kita kan punya privacy juga. Nggak semuanya kita harus share ke sosial media. Banget sih. Ya perlu banget sih untuk komunikasi juga selain SMS gitu. Oh, jadi bisa ketemu sama teman lama kali ya. Jadi ketemu lagi. Kelebihannya pasti cepat kalau misalkan mau nyampein info gitu cepat. Kalau buat BB kan lebih cepat dia. Kelebihannya ya lebih gampang aja sih gitu kelebihannya. Enggak begitu repot juga sih. Untuk mengabadikan momen-momen penting aja sih menurut saya. Satu bulan 50.000 ya. Biasanya sih pakai yang 50.000 sebulan 2 giga. 40.000 sebulan. Kalau aku pribadi sih biasanya 100.000 sebulan cukup. Paling 50.000 per bulan. Enggak bisa. Bisa sih sebenarnya, cuma ngerasa ada yang kurang aja gitu. Gak enak aja. Kalau aku pribadi sih bisa, cuman nggak begitu terpaku sih, kan banyak yang maksudnya media-media lain juga bisa buat berkomunikasi. Bisa-bisa aja sih, kalau emang lagi sibuk banget. Sobat Infokus, ternyata semakin canggihnya smartphone membuat munculnya fenomena baru loh, yang disebut dengan selfie. Apa sih selfie itu? Penasaran dan pasti mau tahu dong informasinya. Berikut liputannya. Semakin berkembangnya smartphone, semakin canggih pula fitur-fitur yang ada di dalamnya termasuk kamera.
Saat ini banyak bermunculan smartphone yang memiliki fitur kamera depan sehingga membuat para penggunanya masuk ke dalam tren selfie. Apa sih selfie itu sebenarnya? Selfie itu adalah kegiatan mengambil foto diri sendiri menggunakan kamera tanpa bantuan orang lain. Menurut sejarah, mengabadikan diri sendiri dengan perangkat elektronik atau dalam bahasa Inggris dinamakan self-portrait atau disingkat selfie dilakukan pertama kali oleh seseorang bernama Robert Cornelius pada tahun 1839. Nggak tahu. Tahu. Selfie. Apa nyanyi dangdut? Tahu dong. Tahu lah, iyalah. Siapa sih yang enggak tahu selfie, ya kan? Sering banget. Enggak pernah. Mau ada kegiatan-kegiatan aja sih. Yang seru-seru bareng teman biasanya kita selfie. Ya, tergantung sih. Kalau palingan kalau lagi pergi-pergi aja. Kalau sering sih nggak terlalu ya, pasti cuman momen-momen tertentu aja. Ya paling sama nenek gua. Sama teman yang lagi diajak pergi lah. Sendiri iya, sama orang-orang yang nggak dikenal iya. Teman-teman kampus, teman-teman di rumah, teman-teman tongkrongan aja. Nah. Temen-temen dong, sendiri, kayak... Kalau lagi di WC sama temen-temen. Apaan tuh? Selama ini sih nggak perlu. Ini dia. Tadang! Ya, kalau itu saya belum pernah nyobain sih. Butuh sih, kadang-kadang kalau pakai tangan bisa, pakai tangan. Tapi kalau emang lagi ada pemandangan bagus, terpaksa pakai tongsis. Muncullah alat bantu untuk berselfie ria yaitu tongkat narsis yang biasa disebut tongsis. Alat ini adalah sebuah monopod yang bisa dipanjangkan sampai 1 meter, hingga bisa membantu untuk berselfie ria. Tongkat ini tidak hanya digunakan untuk foto saja, namun juga bisa digunakan sebagai alat bantu untuk merekam video dengan baik. Sobat Infocus, gerimisnya udah reda nih. Oh ya, ternyata ada juga ya Sobat Infocus yang masih belum tahu apa itu selfie, padahal kita sering banget loh melakukannya. Jadi, sekarang Sobat Infocus sudah pasti tahu dong apa sih selfie itu. Di segmen selanjutnya nih, Zen bakal ngasih tahu dampak-dampak dari penggunaan gadget. Dan akan ada tips and tricks menariknya juga loh. Jangan kemana-mana ya, tetap di Infocus. Sebelumnya, di segmen ini Zen akan memberikan info dari pendapat akademisi IT tentang dampak-dampak penggunaan gadget yang berlebihan. Berikut liputannya. Ya, kalau pengguna gadget, dampak sisi positifnya adalah pertama kita mudah berkomunikasi ya. Jadi jarak itu untuk saat ini tidak menjadi suatu hambatan yang berarti. Lalu selain itu, informasi-informasi kita dapat sangat mudah. Tentu sekarang banyak gadget-gadget yang smartphone, yang pokok akses internetnya itu memudahkan kita mencari suatu informasi. Lalu dari sisi negatif, tentu aja penggunaan yang over itu akan berdampak kepada sisi kesehatan kita sendiri ya, seperti itu. Gadget itu mungkin banyak yang berdampak negatif ya untuk kesehatan seperti kanker, lalu keletihan mata, keletihan otot gitu ya. Ya itu balik lagi ke orangnya tergantung dari profesinya masing-masing gitu. Karena ada profesi yang menuntut kita harus menggunakan misalnya komunikasi yang cukup lama atau
misalnya untuk telemarketing atau BBM antar employee gitu ya. Jadi balik lagi ke kitanya masing-masing, tapi untuk batas normal untuk telepon itu biasanya 2-3 jam. Untuk main ya sebenarnya sih itu yang tahu batas kemampuan tubuh kita kan kita sendiri ya. Ya tapi umumnya sih biasanya 4-5 jam itu udah maksimal. Sekarang nih Zen akan kasih tahu tips and tricks cara penggunaan charger yang benar. Berikut informasinya. Dalam tips and trick kali ini, kita akan membahas cara mencharger smartphone yang benar. 1. Jangan lakukan charger semalaman, karena baterai akan cepat rusak dan paling parahnya lagi, baterai akan meledak loh. 2. Jangan tunggu baterai sampai habis. Sisahkanlah daya baterai sekitar 10-30%. 3. Gunakanlah selalu charger original atau charger bawaan, karena setiap charger memiliki voltage yang berbeda. Jika charger yang digunakan berbeda, akan menyebabkan arus pengiriman yang tidak normal, sehingga akan merusak baterai. 4. Charger selalu menggunakan sumber listrik atau stop kontak untuk pengisian yang optimal. Hindari penggunaan charger dengan USB desktop laptop atau power bank bila situasi tidak begitu darurat untuk mengecas. 5. Hindari tempat yang panas, karena baterai smartphone saat ini tidak didesain untuk tempat yang ekstrim. 5. Gimana nih Sobat Infocus, tips and tricks-nya pasti bermanfaat kan buat Sobat Infocus di rumah? Wah, nggak kerasa ya, udah 30 menit Zen nemenin Sobat Infocus di rumah. Tapi jangan khawatir, Zen masih punya satu informasi terakhir buat Sobat Infocus di rumah mengenai kafe yang bertemakan teknologi. Penasaran kan? Sebelum Zen puterin VT-nya, Zen dan kru yang bertugas pamit, bye-bye! Sebelumnya tuh kita udah punya toko ya, toko gadget, geek gadget itu. Jadi kita develop ke kafe. Jadi konsep dan nama semuanya tetap kita pertahanin. Jadi kita ada benang merahnya. Pertama itu, dan kedua kita mau bikin sesuatu yang unik sih, yang beda aja. Kita gadget sendiri itu udah 3 tahun yang lalu tokonya. Tapi kalau untuk kafe store-nya kita 2 tahun yang lalu, Oktober 2 tahun yang lalu kita baru start. Kalau untuk harga, karena tadi kita udah tahu market kita ya, dan kita juga kebetulan ada posisi di Kemang gitu, which is semua orang tahu Kemang itu mahal. Tapi kita mau beda dari Kemang lah. Jadi harga kita bisa dibilang kita di bawah Kemang. Jadi untuk kafe kita ada di middle sih, middle price. Jadi masih oke lah. Lucu kali ya, soalnya banyak game-game zaman dulu. Saya nggak tahu nih. Desainnya masuknya ke desain apa, tapi lumayan menarik kok.